Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Din Ikut Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, apa kabar anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Brunei, Filipina, Thailand dan seluruh Nusantara guys. Saya doakan anda sihat-sihat sejahtera dan dimurahkan rezeki. Okay guys, hari ini guys, kita akan react satu video yang saya dapat daripada saudara kita. Itu saudari kita, Ilin Mei. Dia kata, abang request kemarin ya udah enggak apa-apa. Kalau enggak mau reaction video ini aja. Orang Korea yang belajar bahasa Indonesia atau Melayu dan pengalaman dia belajar bahasa Melayu di Malaysia dan pengalaman dia melihat fenomena bahasa Indonesia di Malaysia. Okay guys, saya akan pergi ke channel ini. So tanpa membuang masa, ayo kita tonton video ini guys. Jadi aku tuh tiba-tiba diusir, aku disuruh keluar, di jalan pulang ke asrama tuh aku nangis terus. Halo teman-teman, selamat datang di channel Yuna Luna. Aku Yuna dan aku orang Korea yang belajar bahasa Indonesia. Tapi sebenarnya jurusan aku adalah jurusan bahasa Melayu dan Indonesia. Jadi kemarin aku baca di komen banyak yang tanya kayak gini, apakah di jurusan kamu belajar bahasa Melayu juga enggak? Kamu bisa bahasa Melayu enggak? Terus pernah ke Malaysia, tapi kenapa lebih akrab sama teman-teman Indonesia? Punya teman-teman Malaysia juga enggak? Ya kayak gini. Jadi tentang apa ya, pengalaman aku waktu di Malaysia banyak yang tanya. Jadi hari ini aku mau jawab tentang itu. Jadi hari ini aku siapin 3 part, 3 bagian. Jadi yang pertama adalah culture shock di Indonesia dan Malaysia. Jadi aku kan udah pernah tinggal di Malaysia dan pernah ke Indonesia juga sering kan. Jadi menurut aku orang Korea, apa perbedaannya antara Indonesia dan Malaysia? Terus yang kedua adalah, apakah Yuna kamu bisa bahasa Melayu enggak? Kalau di jurusan kamu belajar bahasa Melayu juga enggak? Terus yang ketiga adalah, kenapa aku lebih memilih Indonesia sebagai sahabat daripada Malaysia? Apakah punya teman-teman Malaysia juga enggak? Jadi hari ini ceritanya ya bakalan ya seru juga. Jadi teman-teman stay tune. Stay tune. Yang pertama adalah perbedaan budaya antara Malaysia dan Indonesia. Semacam culture shock ya teman-teman. Jadi aku di sini mau bahas 3 hal yang bikin aku kayak kaget gitu. Yang pertama adalah bahasa. Jadi sebelum aku ke Indonesia dan Malaysia, aku udah kuliah 1 tahun dan aku udah belajar sih yang dasar-dasar, tapi kayak ngomongnya nggak begitu lancar, ya biasa aja gitu kan. Nah, pas aku ke Indonesia, karena teman-temannya semuanya pakai bahasa Indonesia, jadi aku juga walaupun nggak bisa ngomong lancar dan dengarnya juga kayak kurang paham, tapi aku tuh selalu ya lingkungan aku kan memang ya semuanya orang Indonesia kan, jadi aku tuh lumayan apa ya latihan bisa dengar gitu, cukup pengalamannya. Habis itu aku ke Malaysia ya. Jadi aku kan ke McDonald terus aku pesan dalam bahasa, tapi itu orangnya nggak ngerti apa yang aku ngomong, tapi dia tuh jawabnya pakai bahasa Inggris kan, jadi ya udah aku juga pakai bahasa Inggris. Nah habis itu kan aku ke Subway atau kemanapun kalau mau pesan aku pakai bahasa hampir. Dia kalau di Malaysia, kalau kebiasaan kalau sama ada di McD ataupun di KFC ataupun di Subway, dia kalau kita tengok kalau mereka tengok lah, kalau orang Malaysia ni kebiasaan kalau dia tengok orang tu macam foreigner dia, ini orang Korea, dia akan biasanya dia akan cakap bahasa Inggris. Dia cakap, this is from America, this is from US, this is from England. Normally dia akan converse in bahasa Inggris lah, kebiasaan begitulah, kebiasaan kalau di Malaysia ya. Semuanya nggak bisa ngerti. Nah ternyata di Malaysia tuh ada banyak tenaga kerja asing, jadi mereka tuh bukan orang Malaysia, jadi emang nggak bisa ngerti bahasa Malaysia. Dan emang kalau di Malaysia tuh kayak lebih nyaman pakai bahasa Inggris gitu teman-teman. Jadi waktu itu aku agak apa aneh sih, kenapa sih aku udah di Malaysia tapi kalau pakai bahasa Melayu nggak bisa ngerti gitu. Nah ternyata emang ya ada alasannya kayak gitu. Terus yang kedua adalah makanan. Waktu di Indonesia kan teman-temanku
yang Diko selalu beliin kan dari luar, biasanya ya di apa ya, di pinggir jalan atau ya tempat teman yang enak yang mereka udah tahu dekat kampus gitu. Jadi aku tuh ya selalu makan yang makanan Indonesia banget gitu, yang local food. Nah, waktu aku ke Malaysia kan aku tinggal di asrama, dan di kantinnya asrama itu juga ada kayak ya nasi goreng, mie goreng kayak gitu. Terus di kantin itu ada mas-mas sama mbak-mbak dari Jawa, dari Indonesia. Jadi betul, mereka betul. Tuh selalu masak yang kayak makanan Indonesia gitu. Tapi kalau di Malaysia tuh nasi goreng itu ada banyak jenisnya, tapi aku lebih doyan, lebih suka maka apa ya, nasi goreng yang pakai kecap manis gitu loh, pakai saus itu. Tapi kalau di Malaysia kayaknya aku belum nemu nasi goreng yang kayak gitu. Jadi ya aku ya kangen sama nasi goreng Adalah. Indonesia waktu di Malaysia. Sebenarnya mungkin mungkin Yuna tak jumpa lagi nasi goreng yang ada kecap. Macam nasi goreng kampung pun sebenarnya ada juga yang campur dengan kecap di tempat saya lah. Tapi betul kata Yuna, kebanyakan di kampus, di kampus saya belajar dulu di UIA, di Universiti Islam Antarabangsa, juga tukang masaknya daripada Indonesia, tukang bancuh air pun daripada Indonesia. Saya berkomunikasi dalam bahasa Melayu, dia berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, bagi saya tidak ada masalah. Mungkin orang Malaysia itu tadi agak kaget dah apabila melihat ataupun mendengar Yuna ngomong bahasa Indonesia, jadi dia nggak ngerti, jadi dibalas dengan bahasa Inggris. Itu mungkin terjadi kan, Pak? TV. Jadi waktu aku di Malaysia biasanya tuh main sama teman-teman Malaysia juga. Biasanya kalau sore malam tuh main badminton atau main bola kayak gitu. Tapi kadang-kadang ada yang nggak keluar. Terus aku nanya kalau dia di mana, ngapain gitu. Biasanya jawabnya lagi nonton sinetron di kamar gitu. Jadi sinetron itu punya Indonesia kan, tapi banyak teman-teman Malaysia juga ternyata suka nonton sinetron. Jadi itu mereka juga bisa paham bahasa Indonesia. Jadi kadang aku juga suka pakai bahasa Indonesia sama mereka gitu. Oke, terus selanjutnya aku mau jawab pertanyaan kedua. Itu betul ya guys, sinetron Indonesia umpama sudah menakluki hampir di setiap channel di Malaysia, itu pasti akan ada tayangan sinetron. Antara yang paling popular dahulu iaitu Bawang Merah Bawang Putih. Ianya merupakan episod yang digemari dan trending pada waktu itu. Apakah bisa bahasa Melayu juga enggak di jurusan belajar bahasa kedua-duanya? Saya boleh cakap bahasa Melayu, tetapi lebih pandai bahasa Indonesia lah. Wah, aneh banget kalau bahasa Melayu sih gitu. Emang aneh banget sih karena lidahku udah apa ya, kayak Indonesia banget kan. Jadi, ya jawabannya adalah ya aku bisa bahasa Melayu, dan di kampus aku belajar bahasa Melayu juga. Jadi di jurusanku ada dosen-dosen dari Indonesia dan dari Malaysia. Dosen-dosen. Tapi ini sebenarnya bikin bingung banget dosen-dosen. Sih karena dosen-dosen itu apa ya guys? Nanti beritahu saya dosen. Ke dosen itu pensyarah, ke dosen-dosen itu pelajar. Menurut aku cukup berbeda bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Kalau kosakatanya sama kalau kayak nada-nada juga, logatnya juga beda banget kan. Jadi waktu aku ke Malaysia tuh pas aku dengar bahasa Melayu tuh kayak aneh banget. Kalau bahasa Indonesia tuh apa ya, aku nyaman banget kan dengar karena lembut bahasanya. Karena udah di Indonesia dulu kan sebelum ke Malaysia, jadi aku udah terbiasa dengan bahasa Indonesia. Kalau teman-teman di jurusanku biasanya iya mereka juga harus milih sih pengen apa ya, lebih fokus bahasa apa. Biasanya tuh teman-teman lebih milih bahasa Indonesia menurut aku. Jadi biasanya kebanyakannya ke Indonesia untuk belajar bahasa Indonesia gitu. Tapi ada juga sih teman-teman yang cuma pernah ke Malaysia saja, itu mereka tuh bahasanya benar-benar kayak Melayu banget. Betul, betul. Terus ada di tempat saya pun begitu guys. Kawan-kawan saya yang daripada Indonesia yang sudah lama kuliah di universiti kan, sudah tinggal di Malaysia dalam 2-3 tahun, sudah boleh berbahasa Melayu. Kalau kita tutup mata memang kita ingat ini orang Kuala Lumpur, ini mungkin ini orang KL lah, orang Malaysia begitu. Teruskan. Satu hal yang bikin sedih banget aku waktu di Malaysia, aku waktu itu nangis parah. Gara-gara aku pakai bahasa Indonesia di Malaysia. Waktu itu University Malaya mau bikin satu program yang Malaya untuk pelajar orang asing gitu.
Jadi itu seperti kayak dialog bahasa pakai bahasa Melayu gitu. Jadi ada kayak banyak situasi dan orang asing sama orang Malaysia kayak ngobrol-ngobrol. Jadi kalau orang yang mau belajar bahasa Melayu itu mau bisa apa ya belajar bahasa Melayu lihat video itu kayak content education gitulah maksudnya. Terus aku tuh diajak sebagai kayak pemainnya. Jadi aku tuh dipilih sama dosen orang Malaysia karena bahasa aku lebih kayak bahasa Indonesia. Jadi aku harus latihan biar lebih kayak bahasa Melayu kan. Jadi aku udah latihan sama dosennya dan teman-teman Malaysia juga. Nah, pas hari syuting itu lagi syuting. Nah, tiba-tiba satu dosen yang lain datang terus beliau tiba-tiba bilang, "Eh, kamu pakai bahasa Indonesia. Ini kan untuk bahasa Melayu." Jadi aku tuh tiba-tiba diusir. Aku disuruh keluar walaupun aku ini udah kayak latihannya juga lumayan lama itu untuk persiapannya. Tapi lagi syuting tapi aku disuruh keluar gitu. Jadi tuh aku kayak, "Wah, kenapa sih aku?" Karena katanya pakai bahasa Indonesia sebenarnya bahasa KL ya, bahasa yang dipakai di Kuala Lumpur itu KL. Ada nadanya yang kayak saya iya yang iya, kayak betul. Gitu kan. Katanya aku nggak pakai bahasa KL, jadi aku disuruh berhenti dulu syutingnya. Walaupun dosen-dosen lain dan teman-teman Malaysia udah bilang udah oke, okay, tapi dosen yang lain tuh kayak gitu, jadi sebel banget ya sebenarnya. Jadi waktu itu tiba-tiba ambil teman orang apa ya? Yang saya paham, Yuna ini dimarahi sebab bukan tak cuba berbahasa Melayu, cuma dia tidak menggunakan logat Kuala Lumpur, guys. Logat Kuala Lumpur ni dia ada e-e ujung dia. Macam, "Eh, kau dah kenapa? Betul ke? Oh, satu je ke? Mana ada?" Ah, begitulah. Orang lain sih untuk syuting. Terus, karena ya tiba-tiba disuruh keluar, jadi waktu itu nangis. Di jalan pulang ke asrama tuh aku nangis terus. Jadi teman-teman pada nanya kan, "Kenapa Yuna nangis-nangis gitu?" Ya aku gimana yang kalau mau curhat sama orang Malaysia kan gak enak ya. Jadi waktu itu aku ingat curhat sama Dini. Itu katanya, mengalami hal seperti itu karena pakai bahasa Indonesia, jadi ya orang Malaysia liatnya kayak gini gitu. Jadi waktu itu aku udah sadar kalau di Malaysia jangan pakai bahasa Indonesia, lebih baik pakai bahasa Inggris gitu. Jadi ini memang hal yang sedih banget sih waktu aku di Malaysia. Terus pertanyaan ketiga adalah, waktu belajar di Malaysia kenapa lebih akrab sama orang Kuala Lumpur nih, guys? Macam saya pun guys, saya pun asal dari Sarawak. Kalau saya guna bahasa, kami bertemu antara Borneo, anak-anak Borneo, kami tidak menggunakan bahasa Kuala Lumpur atau bahasa Melayu. Contohnya saya berjumpa dengan kawan saya yang menggunakan dialek Melayu Sarawak, "Hei, sini kau. Apa di pola kau ya? Si tahu kami ya?" Pasti orang-orang Kuala Lumpur akan heran, guys. Teman-teman Indonesia punya teman-teman Malaysia juga enggak? Iya, aku memang lebih akrab sama teman-teman Indonesia dan aku sebenarnya punya teman-teman Malaysia juga. Tapi kenapa aku lebih memilih teman-teman Indonesia? Karena sebelum aku ke Malaysia, aku udah di Indonesia dan aku jatuh cinta sama Indonesia. Dan apa ya, karena ya suka aja suka sama Indonesia dan teman-teman Indonesia. Terus apalagi karena aku juga kayak exchange student. Terus kalau teman-teman Indonesia juga datang ke Malaysia sebagai exchange student kan, jadi kami tinggal di dorm yang sama. Dan karena kami semuanya kayak, kami rasa kayak kami tinggal di luar negeri. Jadi kalau biasanya mainnya juga sama teman-teman yang exchange student bareng kayak gitu. Jadi aku karena tinggal bareng juga kayak gitu, jadi aku kayaknya lebih memilih teman-teman Indonesia. Dan kalau teman-teman Indonesia kan walaupun nggak kenal, tapi biasanya tuh kalau lihat kayak senyum dan kadang ngajak ngobrol juga kayak gitu kan. Jadinya aku kayak merasa lebih nyaman sama teman-teman Indonesia gitu. Jadi inilah pengalaman aku waktu di Indonesia dan Malaysia. Jadi semoga pertanyaan dari teman-teman ini bisa dijawab ya. Terima kasih hari ini juga udah dengerin ceritaku. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah! Itu deh guys, video menarik daripada Yuna. Tetap. Dan
apabila saya lihat video itu tadi guys, saya agak terkejut juga. Yuna mampu menguasai bahasa Indonesia ini dengan baik. Saya rasa lebih baik daripada saya guys. Dengan intonasi dia, dengan logat dia sekali, itu sungguh mengagumkan. Okay guys, jangan lupa like, comment dan subscribe video Yuna Luna ini. Dan jika anda suka dengan reaction saya, pastikan anda tekan like, comment dan subscribe. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.